Jadi, gue mau curhat atau ngeruas sedikit atau ngebahas sedikit tentang betapa gregetnya sekarang sistem rating gitu kan. Jadi, dari ranking yang disampaikan di situs Anime Trending gitu kan, bahwasannya My Dress Up Darling yang model Marin Kitagawa dengan MC yang sangat ampas ini, ya kan, MC-nya itu bagi gue ampas. Mending Kirito, karena Kirito tuh kalau diajak pegang tetek cewek, dia langsung gas. Yang ini dia tuh sok-sok apa ya gitu ya, kayak gay gitu cuy, ditawarin malah nggak mau gitu. Itu lebih populer daripada masterpiece Shin Ge King ya kan, sama Kimetsu ya kan. Tentu aja kan Aotis dan Kunyuk itu pasti nggak terima gitu kan. Apa itu bang Aotis bang? Aotis itu kalau di sepak bola tuh kayak decul ya kan. Nggak bisa terima kalau misalnya ada yang lebih baik dari animenya, sama kayak Kunyuk gitu kan. Nggak bisa terima kalau ada yang lebih baik daripada animenya. Jadi Kunyuk dan juga Aotis itu saling bergempur karena kebetulan mereka rilisnya bareng di hari yang sama. Tapi kebetulan Kimetsu udah tamat, jadi tinggal Shin Ge King ya kan. Sorry, gue lagi demam. Nah, jadi yang berikutnya ini adalah Why My Dress Up Darling anime nggak disangka-sangka itu sekarang berada di puncak kepopularitas. Gue akuin emang Marin Kitagawa sukses, modal cosplayer sama penjahit aja gitu bisa menghancurkan ya kan kekuatan komoditas anime-anime kelas berat dengan kualitas yang gila-gilaan seperti Shin Ge King dan juga Kimetsu. Jawabannya simple. Yang My Dress Up Darling itu ada dua. Pertama preman mal. Nah, tahu kan preman di My Anime List siapa? Itu mereka pasti ngevote My Dress Up Darling. Yang kedua adalah opler gitu. Nah, gue ini sering lihat ini kan di grup-grup atau di sosial media manapun, di beranda sendiri Opelopers Oplers atau yang suka One Piece ini kan nanti ya dikabarkan, diisukan ya, lebih gampangnya digosipkan itu mereka itu ngebom ya kan, ngebom My Dress Up Darling dan juga preman mal atau apa tuh namanya orang yang gak ridho Fullmetal Alchemist turun tahta ke nomor 2 itu juga melakukan bom ya kan, bom vote untuk My Dress Up Darling agar nanti My Dress Up Darling itu gak kalah sama Shin Ge King dan juga Kimetsu gitu kan. Oh, ada-ada aja gitu kan. Faktanya ya, kalau gue lihat-lihat emang My Dress Up Darling ini bahkan untuk populer aja masih kalah populer. Bagus udah jelas kalah. Menurut gue masih bagus Takagi-san. Dan juga masih bagus anime Tensei Oji ya kalau bagi gue ya. Ya karena satu, ini cok, tokoh utamanya. Kenapa ya tokoh utamanya tuh sok baik gitu. Mukanya juga gak ganteng ya kan. Namanya udah kayak Daijoubu Desho ya kayak gitu kan, namanya mirip kayak Daijoubu Desho tapi nggak Yowaimo gitu kan, nah kayak gitu. Tapi emang bener waifunya ini berani beda gitu kan. Kalau selama ini kita dikasih lihat waifu sundere, sekarang dikasih lihat waifu gal sukses besar, temanya penjahit. Anime mana coba yang temanya penjahit, temanya cosplayer ya, ini masih ada cuman sudah jarang. Terakhir kali gue nonton yang temanya cosplayer tuh Oreimo ya, oh enggak deh, Saina Heroine kalau nggak salah. Saya heroin, pokoknya buatan Ewan juga gitu. Oke. Jadi itu aja kali-kali bacotan kecil dari gua. Terima kasih telah mampir. Wahai kalian-kalian ini. Fan service mengalahkan masterpiece dan itu benar. Oke. Thanks for watching. Gua CNYN. See you next time.